masukan yang memang harus diterima sama klien kami. Senin depan, bila mana tidak ada penyelesaian, kami akan melakukan proses hukum. Kami akan melaporkan ke pihak yang berwenang. Tapi kamu... acaranya alhamdulillah berjalan lancar dan anak-anaknya baju-bajunya semua lucu-lucu pada pakai baju seragam superhero. Kalau saya karena tadi nyari nggak dapat, saya punya cincin Superman tuh, jadi nggak perlu pakai baju. Nah, jadi alhamdulillah tadi lancar, cuman karena tadi pas nyampe Pak Faisal masih sama keluarga masih di dalam ruang dandan, jadi kita duluan selamatin. Sekarang kita mau pamit duluan. Bang, lihat perkembangan gala gimana sih? Apa kan yang ingin dari gala? Masya Allah, luar biasa pertumbuhannya. Daripada saat pertama saya ketemu waktu habis dari Surabaya sampai sekarang tuh, dari cara bicaranya, terus sikapnya, terus juga ngajak ngobrolnya tuh udah jauh banget perkembangannya, lebih sangat dewasa lah, udah mulai mengerti lah, udah bisa ngobrol, udah ingat aku, karena kan sering aku gendong-gendong zaman tahun lalu. Jadi alhamdulillah Gala bagus sekali, pembuatannya, pendidikannya juga bagus, ditanya apa, ngobrol apa, jawabnya juga udah alhamdulillah udah lancar. Gala juga udah mulai sekolah nih, Iya, aku juga baru lihat di Instagram kalau dia baru mulai sekolah hari pertama yang nggak salah kemarin. Bang, mungkin update sedikit bang soal Fuji, soal kasusnya perkembangannya seperti apa sih bang yang kemarin? Oke, terkait kasus klien kami, Kak Fuji, kita udah mengirimkan somasi dan kemungkinan kita kasih deadline terakhir Senin ini. Kalau tidak ada kesepakatan atau tidak ada perdamaian, tadi Fuji juga udah menyampaikan ke saya bahwa setelah dia merekap dan juga memberikan hitungan melalui accountingnya, dan juga nanti akan kita tunjuk juga yang profesional untuk menghitung kerugian atau pemasukan yang memang harus diterima sama klien kami. Senin depan, bila mana tidak ada penyelesaian, kami akan melakukan proses hukum. Kami akan melaporkan ke pihak yang berwenang. Tapi kemarin pada saat pertemuan tersebut, yang suaranya ingin pertemuan itu, si pelaku sendiri sempat ketemu nggak sih, Bang? Oh, belum. Tapi hanya tektokan dengan yang bagian sekretaris atau yang hitung dari Fuji. Tapi sampai sekarang sebenarnya hitungannya juga belum ada titik temu, dan juga kemungkinan juga masih banyak juga yang akan ditemukan lagi beberapa hitungan yang memang belum masuk. Jadi tadi kayaknya klien kami sudah agak sedikit, ya udah deh, kita udah harus segera melakukan proses hukum segera mungkin, karena sampai sekarang juga belum ada penyelesaian dan itikad baik. Ambil kerugiannya sendiri kok sampai saat ini? Belum, sementara masih yang kemarin yang kami itu kurang lebih satu. Pelakunya sendiri apakah masih di Jakarta atau? Saya belum monitor itu, tapi pasti dimanapun dia berada, seandainya sudah melalui proses hukum pasti akan menerima surat panggilan. Karena kami juga sudah tahu alamatnya dan sudah tahu siapa-siapa aja yang terlibat di dalam proses hukum ini. Berarti pelakunya sendiri ada berapa sih bang? Apakah cuma satu orang kah atau? Belum berani bicara ada berapa, tapi yang pasti sudah ada satu yang sudah kita pelajari konstruksi hukum. Bang, pasca somasi itu kapan dikirimnya sendiri dan dari yang kemarin memberikan kiriman itu Mas Kris ya, dikirim sama Mas Kris dan saya sudah menerima buktinya. Mungkin yang kedua saya belum terima ya, bukti keduanya. Tapi tadi bilang udah Senin kalau ada tiket baik kita atur waktu Selasa Rabu, karena sebenarnya hari ini kan ada hari ulang tahun Ananda Gala, jadi kita juga harus menghormati keluarga Pak Haji untuk bisa merayakan juga hari ulang tahun Gala. Dari pelaku sendiri berarti memang belum menunjuk kuasa hukum, artinya belum ada komunikasi atas hukum. Informasinya sudah ada kuasa hukum dari pihak mereka yang menghubungi ke Mas Kris. Hanya memang kita belum respon karena kemarin ada beberapa kerjaan yang harus kita selesaikan. Mungkin dari sana coba kita hubungi, tapi kalau tidak ada penyelesaian mungkin kita akan menempuh jalur hukum. Oke. Bang, mungkin sedikit. Oke. Sedikit.